Ya, pemirsa, kedatangan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kediaman rumah pribadi calon wali kota Jambi, nomor urut 1 Maulana Diza, yang berada di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jumat 8 November 2024. Putra sulung mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, secara langsung datang kediaman rumah pribadi calon wali kota Jambi nomor urut 1 Maulana Diza, yang mana kedatangannya ini memberikan dukungan secara langsung kepada pasangan para pendukung Maulana Diza untuk memenangkan calon wali kota nomor urut 1 ini. Saya cuma titip pesan aja untuk warga kota Jambi, di tanggal 27 November nanti jangan lupa pilih pasangan Maulana Diza untuk kota Jambi lebih bahagia. Sementara itu, calon wali kota Jambi, Maulana, mengaku sangat bahagia atas kedatangan putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, warga kota Jambi yang berbahagia. Pagi ini, Alhamdulillah, kota Jambi khususnya, kami pasangan nomor 1, Maulana Diza, berbahagia sekali karena kehadiran Bro Kaisang, Ketua Umum PSI, sudah hadir di kota Jambi. Selain memberikan dukungan, Kaisang Pangarep juga melakukan simulasi pencoblosan pemilihan wali kota Jambi, di mana Kaisang mencoblos nomor urut 1, yakni Maulana Diza. Sandi, JEK TV, melaporkan.